Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi. Ya, di video saya kali ini saya mau nge-share nih kawan ya. Saya punya jam tangan BBG sudah hitam-hitam di bagian belakangnya. Ini sangat sulit sekali dihilangkan. Jadi dalam video saya kali ini saya akan berbagi cara membersihkannya. Untuk peralatan yang dibutuhkan ada sikat gigi dan lap microfiber. Lalu ada ini cairan all purpose cleaner. Saya menggunakan mereknya dari brand Zerun Japan. Kawan bisa gunakan all purpose cleaner merek lainnya, silahkan. Nah, ini cara penggunaannya. Ini untuk penguncinya kita buka terlebih dahulu kawan. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ini cara penggunaannya. Kita bisa semprotkan sedikit pada bagian yang hitam, lalu kita sikat menggunakan sikat gigi. Ya, perlahan ya kawan ya. Ini video saya percepat untuk mengurangi durasi. Jika masih kurang, kita semprotkan kembali. Kawan bisa lihat di sini. Ya, saya sudah menyikat. Perlahan saya sikat untuk membersihkan kerak-kerak hitam yang membandel. Ini sebelumnya sudah pernah saya coba bersihkan dengan hanya menggunakan air dan sabun, tapi dia tidak hilang kawan ya. Jadi di sini saya gunakan produk all purpose cleaner. Ini jam tangan BBG warna putih. Nah, karena ini jam tangan yang sering sekali dipakai, jadi seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Ini yang belum dan ini yang sudah. Ya, sangat ampuh ya kawan ya. Jadi kerak-kerak hitamnya sudah mulai hilang. Jadi ya, warna putih itu biasa ya kawan ya, penggunaan di tangan kita ya. Terkadang kita pakai hand body atau lain segala macamnya ya. Jadi akan menimbulkan banyak flek-flek seperti ini. Nah, ini sisi yang berikutnya. Saya semprotkan lagi. Setelah disemprot, langsung saja kita sikat menggunakan sikat gigi. Ya, di sini saya gunakan sikat yang sudah bekas saja ya kawan ya. Karena nggak perlu harus menggunakan yang baru. Saya sikat untuk melepaskan kerak-kerak hitam yang sudah kering gitu ya, sudah lama, sudah membandel lah. Oke kawan, nah kita semprot lagi lalu kita sikatkan kembali, sikat berulang untuk membersihkan atau memberikan hasil yang maksimal. Di sini saya sikat juga pada bagian bakalnya dan semua sisinya, lalu langsung saja saya lap menggunakan kain lap microfiber. Jadi nggak perlu dibilas ya kawan ya, bukan dibilas pakai air, tapi langsung saja kita lap. Nanti kotorannya akan lengket pada kain lap microfibernya. Ini kawan bisa lihat sendiri ya. Nah, berikutnya sisi bagian luarnya. Dengan cara yang sama, setelah kita berikan cairan all purpose cleaner, langsung saja saya sikat. Sini saya sikat, lalu saya berikan lagi. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk membersihkannya kawan ya. Jadi bisa dilihat, kawan bisa lihat sendiri nanti before dan afternya. Tadi saya sudah nampilin yang foto sebelum dibersihkan. Ini proses saya sedang membersihkannya. Oke kawan bisa lihat, semua bagian-bagiannya saya bersihkan dan saya berikan cairan all purpose cleaner. Ya, ini dia. Ini bagian sisi luarnya. Ya, sisi bagian luarnya sudah, kawan bisa lihat sendiri, sudah putihnya sudah kinclong kembali gitu ya. Nah, ini yang sudah kinclong kembali. Wah, sangat ampuh ya. Cakep. Nah, ini bagian belakang yang sudah saya bersihkan. Ternyata tidak bisa terlalu maksimal ya, tidak bisa sangat maksimal karena ini juga sudah cukup lama. Tapi kerak-kerak hitamnya tadi sudah banyak yang berkurang. Jadi putihnya itu sudah cukup baik menurut saya. Hanya saja di sini ada sedikit terkesan menguning bagian dalamnya. Sisi bagian luar sudah cukup putih. Nah, ini berikutnya bagian body pada jamnya. Saya semprot juga untuk membersihkan flek-fleknya ya. Mungkin biasa ya ada jamur atau kerak-kerak yang menempel. Biasa nih kalau jam-jam karet seperti ini, khususnya di G-Shock ini sendiri, selalu tuh ada tinggal nih
putih-putih, bekas-bekas ya namanya pemakaian gitu kan ya. Nah, biasanya kita harus bawa ke counter untuk membersihkannya kembali. Nah, ini kita bisa lakukan sendiri. Cukup dengan satu cairan all purpose cleaner. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi, kawan bisa cek langsung dan bisa mencobanya langsung. Nah, ini bagian bodinya, saya langsung lap bersih. Wah, sangat putih, putihnya udah kembali kawan ya. Bagian luar putihnya udah sangat baik, udah kembali. Oke kawan, nah ini saya lap bersih kembali untuk menghilangkan sisa-sisa bagian yang mungkin cairan all purpose cleanernya masih tertinggal gitu ya. Di sini saya lap bersih, lap kering seperti ini dengan lap microfiber untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi. Ya, ini bagian dalamnya sudah sangat bersih kawannya, walaupun belum bisa putih kembali seperti barunya, tapi setidaknya kawan bisa lihat ini hasilnya. Yang tadinya hitam-hitam, ya flek-fleknya itu sudah bersih, sudah hilang semua kerak-kerak hitamnya kawan ya, sudah kembali putih. Saya fokusin, maaf fokusnya, karena warna putih jadi fokusnya hilang-hilang ya kawan. Nah seperti ini kawan bisa lihat sendiri, hasilnya sudah sangat maksimal. Mungkin bisa dicoba ulangin kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, ini bagian bodi pada jamnya. Ya, semua sudah, kerak-kerak yang menempel semua sudah lepas. Sudah cakep lagi. Ya, seperti ini hasilnya kawan bisa lihat. Saya cukup puas dengan produk ini, All Purpose Cleaner by Zeron. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.